Pemerintah Kota Blitar lakukan rapat koordinasi, analisa, dan evaluasi penanganan COVID-19 dan PPKM Mikro di Kota Blitar, Jumat 5 Maret 2021, bertempat di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seluruh tim Satgas COVID-19, Forkopimda, dan Forkopimcam, serta seluruh lurah yang ada di Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, saat memimpin rapat mengatakan pelaksanaan PPKM Mikro ini dinilai efektif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Ya, kalau kita mencermati dari hasil ANEF yang dilakukan sampai pada tingkat RT, RW, lurah, camat, itu sudah bagus dalam artian tren penurunan dari warga yang kena COVID, warga yang sembuh, juga warga yang meninggal itu sudah mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itu berarti bahwa tren yang dilakukan selama ini sudah on the track of record, sesuai dengan garis-garis yang bilang. Tinggal bagaimana kita membangun langkah yang sudah dilakukan ini untuk lebih diintensifkan lagi. Masyarakat juga lebih sadar tentang terutama pemakaian masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, itu juga semakin ditingkatkan.